Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Caling di Barney Barisan Alumni Malaka 23 Official Channel. Di sini gue datangin tempatnya Bang Otoy di era 2001, di mana Bang Otoy ini di jalur 47, ya kan? Langsung aja ada di samping gue ada Bang siapa nih Bang? Basaipur. Oke, langsung aja ke Bang Otoy. Apa kabar Bang Otoy? Baik, ya, Bang Saipul. Ya, Bang. Bang. Oke. Nih, dua punggawa kan ya kalau dibilang di era 2001 basis 47. Bang Otoy. Siap. Ente tahu Malaka dari mana, Bang? Tahu Malaka dari Abang Ane, Bang. Siapa itu? Bang Heru atau panggil Bang Asok. Bang Asok. Tahun 96-97 dia, Bang. Kalau Abang, taunya? Dari Mamang. Mamang. Ada Kincir namanya. Anak Malaka juga. Anak Malaka juga. Wah, ente adik kakak abang-abang itu. Iya. Anak Malaka juga ya. Gitu nih. Menurut Bang ini ya. IKN banyak alumni-alumni Malaka banget. Di Garmanya juga nih. Banyak ya Garmanya juga banyak. Jalurnya. Jalurnya 47 ya. Langsung Bang Otoy, ente daftar di Malaka itu tahun 98 Bang. Oke. Iya, bisnis moneter itu. Barang ya. Waktu itu sebelumnya belum kenal dong sama Bang ini. Bang Ipur belum, Bang. Ipur belum, iya, ya? Belum kenal, Bang. Cuma kenalnya pas di jalur, ya? Pas di jalur. Nah, masih, nah, iya. Penataran nih, berdua. Iya. Iya kan? Gimana nih, Bang? Penataran P4 ketemu Abang NT nih yang kelas 3, ya? Iya. Si siapa? Si Deni, ya? Bang Deni, Bang. Bang Deni. Bule, sapi, ya. Itu berangkat gimana nih? Berangkat pulang. Iya. Coba ceritain nih, Bang. Iya, dari sekolah, dari PLN. Kita kumpul dulu tuh, nungguin basis dari yang dari 47 yang lainnya, seperti yang dari Tegek, Romangun, Romangun, Remaja, Remaja ya, Dio, Dio juga, Kaum, baru di PLN Bang. Oh, di PLN. Iya Bang. Nah, dari situ berangkat bareng nih. Berangkat bareng Bang. Terus lanjut tuh gimana? Lanjut dari 47 bareng kita turun di Borang 1 Bang. Tepatnya Bang Jawa tuh yang kelas 3 kita. Oh, Bang Jawa. Bang Jawa, Bang Ipai, Bembeng, sama banyak ada Bang di situ. Itu basis Gocap 6 ya? Iya, kita turun dari basis 47 nyambung ke Gocap 6 Bang. Karena 47 pagi nggak sampai penuh kopi Bang. Putarnya di yang di Kamjet. Oh, di Kamjet. Iya, putar balik Kamjet. Karena emang 82 ya. Karena kenapa sih nggak dilurus ya? Banyak itu kali ya. Apa emang potongan apa gimana? Kayak pengen tahu. Karena udah putaran balik 47 karena udah banyak yang nungguin Bang. Dari kan dulu kan stasiun di Kamjet Bang. Jadi pada naik dari situ mungkin patut juga terbalik nggak di Pondok Kopi Bang. Pondok Kopi ya, dengan iya Bang. Gabung sama Gocap 6 ya. Iya Bang. Oke. Nah, berangkat nih. Kita dari sekolah nih, pasti istilahnya berdua nih. Ya. Kalau dia berarti dari Jangan Remaja ya? Iya Bang. Bang Remaja baru berangkat. Ada kejadian nggak sama Rifanis? Kelas 1 awal ya kan, ente waktu penataran kan masih putih biru nggak sih? Putih biru Bang. Itu setelah kejadian jalur pertama ente berangkat, itu ada kejadian nggak kira-kira kelas 1? Putih biru nih, masih putih biru. Apa yang masih kelihatan olahraga ditanjakan atau gimana nih, putih biru nih? Putih biru masih olahraga ditanjakan. Ditanjakan. Ini siapa ente tahu tuh, kaget atau gimana ente nggak tahu? Kaget kan? Bang, lah. Begini nih sekolah, tahu udah dikepung sama rival-rival lainnya aja. Iya emang pas ditanjakan tuh, biasa. Rival kita kan biasa satu tuh Bang, sama kampungan sama gembel-gembelan ya. Gembelan gitu ya. Itu orang pagi ya pada tuh. Itu pasti tuh. Siapa yang kelas 3 tuh yang nyuruh-nyuruh tuh? Bang Jawa Bang. Bang Jawa ya? Iya. Bang Jawa yang nyuruh-nyuruh ya? Iya. Latihan pagi gitu. Ya, pasti ya Bang. Itu baru habis olahraga pagi masuk ke sekolah tuh ya kan, putih biru selesai dong seminggu ya kan. Nih ente kalau pulang itu gimana setelah menataran nih pulang tetap nih, kita yang ikut di Manolen dulu Bang. Jalanin. Biasanya kalau rival lainnya kan biasa di antara harapan satu tuh, harapan satu ya sekarangan. Nah, kalau di pulang Kamjet Bang. Oh Kamjet. Iya di situ Bang. Itu gimana itu kejadian nih? Pengen tahu nih. Biasa kalau di Kamjet kan apa yang di harapan satu nih? Harapan satu. Harapan satu biasanya BM Bang. BM juga sama kampungan-kampungan gitu. Iya Bang. Itu kelas satu ya? Kelas satu. Masih cupu. Masih cupu. Yang lalu siapa kelas tiga ya? Itu Bang Jawa, ada Bang Dorce, Bang Dibule, terus siapa lagi tuh banyak juga tuh. Ya lupa dah. Nah Pangkalan banyak Pangkalan tuh. Ada Pangkalan semua. Iya ada Pangkalan. Bentrok tuh. Bentrok. Terus? Ekstok turun
dikangenin. Ya kita sengit enggak berapa lama dia ya, karena penyakit kita kan sekarang kita masih barengan Bang biasanya Bang. Lewat. Nah, lagi amjet. Biasanya tuh mau kampungan. Kampungan juga. Iya, mau kalau udah. Mau kampungan mulu kayaknya. Iya, mau kampung gitu Bang. Kan jalurnya. Jalur kampung, Bang. Mulai malah mulai sekolah nih kagak ada. Ada gua cuma dikit-dikit doang ya. Iya, oke. Lanjut ya. Terus pangkalan, pangkalan turun. Biasanya kalau itu kalian STJKT ya Samrel ya? Iya, Samrel. Samrel masih ada ya? Ada Samrel. Masih ada. Terus gimana Samrel zaman lu? Lagi zaman saya sih kayaknya enggak terlalu Bang. Enggak terlalu keras ya. Oh, cuma karena ngikut anak kampung aja. Iya, kayaknya anak kampung sih Bang. Kayaknya Samrel mulu nih. Iya, gitu aja ya. Sekarang jalur kita lewat Bang. Nah, nanti turun. Naik 47 dong. Iya, turun di Bandara 1 naik 47. Lanjut. Lanjut. Aman anak nih sama anak Mengepur, Bang Bre, Songor, Bosai. Sama Bang Plontos tuh. Iya, mengunjungnya ada kelas 1. Kelas 1. Lalu naik ke atas. Atas. Sampai PLN. PLN. Terus remaja, Bang. Remaja tempatnya Mengepur. Nongkrong. Ngopi. Biasa Bang, nungguin. Nungguin siapa? Dan Tubun. Kayaknya ada kerjaan lebih dulu Tubun Bang. Nah, gue pengen tahu nih. Nah, jadi kelas 1 itu nungguin Tubun. Tubun bahas juga apa ya? Pasti 10 baru. 98. Itu ketemu tuh? Ketemu. Pasti. Ya, jalur pulang. Nah, kejadian gimana yang di kelas 1 nih? Di tempat itu. Lewat. Ya, sedang. Yang Tamsi ya kampungnya situ, Mengepur, kampung gue kan Malaka. Dia belum doang. Gimana Bang, Mengepur? Gimana ceritanya ini? Iya kan, sponsor. Gimana sponsornya Bang? Biasanya anak-anak kalau udah jam mereka pulang tuh, ada yang kalau kata anak sekarang nyepuin Bang. Nyepuin. Nongok dulu. Iya, terus ke sekolahannya tuh maranin dulu lawannya ya. Terus begitu ini sampai gue tubun di belakang. Wah, sudah siap-siap dong. Iya, oke. Belum miring. Nah, belum miring. Udah tuh, anak-anak gabung tuh Bang situ sama anak Bariwan. Ada anak BM-nya juga. Kemudian temenannya ya yang bawa basis BM. Oh, BM. Bang Arab. Terus? Ya kan, pengabuan tuh gabung situ. Udah. Lewat deh tuh tubun. Terus? Dia pintar sebelum lewatin. Dia turun di namanya Kampung Lio. Oh, Kampung Lio. Terus turun di Kampung Lio. Nah, anak Lio kan kayak anak Tubun juga tuh. Gitu. Nah, dia ngembet tuh anak Lio. Kampung Lio yang kan diajak betul. Akhirnya bentrok. Bentrok. Terus terus makin kemari ke bentrok itu. Jadi antar kampung, Bang. Nah, itu sempat pernah ada kampung gitu. Awalnya itu. Terus nah, itu sempat ada yang mati juga di kena Tubun. Gitu. Itu kelas 1 tuh? Anak kelas 1. Kebagi. Oh, anak mana? Bariwan apa? Anak Tubun. Itu kena. Anak asrama Brimob. Oh, kena juga? Kena, itu kebagi. Oh, berarti dia turun duluan ya? Dia nurut pintar. Turun duluan ya? Enggak. Woi, Tubun udah di lantai. Udah di jalan. Oh, di bawah. Iya. Kode. Lantai, gitu. Di lantai. Saya bingung, lantai apaan? Oh, udah di jalan. Gitu. Itu kelas 3 siapa aja? Di Gang Lama aja ada yang ikut gak? Ketiga dulu namanya Ade. Patek. Termasuk mamangannya tuh Kincir. Ayam Budai. Ayam Budai. Itu dia. Itu ya. Anak-anak abang-abang kelasan kita. Iya, kelasnya di Malaka. Jadi intinya Gang namanya masuk banyak juga. Banyak malah juga. Emang basisnya agak silent, Bang. Karena ada amor. Tubun 58 was-was juga lah sih, Dok. Iya, 98, Bang. Benar. Tubun 98. Gadung langsung. Gadung ya. Awas aja lah situ ya. Iya, benar. Emang zaman-zaman itu kan emang lagi kacau-kacau adanya. Nah. Iya. Nah, jadi kelas 1 sering ke situ ya. Sering. Oh, aja emang aja. Iya, di bawah dah kita. Itu. Nah, kenalin. Kira-kira kelas 1 udah mulai-mulai nih kelas 1 nih kan. Udah tahu nih, wah, udah diajarin nih kan, enggak remaja nih didikannya. Mantannya Tubun. Terus ada lagi yang mau berangkat nih, Bang Otoy, mengenai masalah bentrokan lagi ada yang ada kalau pagi
di PLN bang, Pak Haji. Mana grafika bang? Grafika 47 tuh Romangun. Romangun. Iya. Itu pagi tuh. Pagi. Terus gimana cerita itu? Ya sama, dia kan di kolong tuh, kolong stasiun naik ke atas, kolong kopi, kalau 47 turun dia naik dong miring, kita perpanjang tuh di warung, miring ke bantai. Yang maju dia? Maju biasanya saya sama ada anak Juna itu mau bang pelontos bang. Pelontos, bawa BR. Biasa bang pelontos dia bawa CR ya. Lalu bawa CR ya, nomor satu. Pelontos boleh nih kapan-kapan nih kan. Lio tuh bang. Lio. Anaknya yang ngilangan. Nah, itu maju nih, bantai, maju grafika, ya kan? Betul gak tektok kan? Bener bang, hanya kita yang, karena kan dia miring kita baca-baca gini dah langsung dah. Gak semakin lama. Iya bang. Ada pernah sekarang tuh dibatain bang. Kena. Kayak berapa hari pegangin mukanya. Langsung. Iya karena kan ada gang satu gang dua. Saya dari gang dua ngumpet pas lewat udah. Bantai langsung. Iya. Dia turunin nggak? Turunin dia bang. Karena kan dia juga grafika gabungan juga tuh. Ada anak pembangunan. Ada anak ya budur. Ada mana ada banyak di 47. Tapi dia tetap kayak grafika bang. Oh. Bangun. Jadi taunya grafika ya. Iya. Bang. Oh betul. Itu tiap pagi. Pagi bang. Tiap pagi ya. Iya. Anda ini juga dong bang. Ini belum. Oh belum. Masih di kereta aja. Iya. Tungguin basis dari apa asam ya. Asam lewat ya. Boleh itu boleh lewat. Oh berarti grafika duluan ya. Grafika belum duluan. Dia belum ada ketemu ya. Di olahraga duluan gitu. Lo telat olahraganya bagi-bagi. Tapi kebagian ditanyakan ke olahraganya. Gregetan dia bang. Lo gregetan. Nah pagi. Kalau pagi kan Tubeng ada yang pagi ya. Nah, itu suka ketemu gak? Basis 98 juga? Kebanyakan kalau ketemunya itu ditugas. Ditugas? Nah, ETK 1? Iya, ETK 1. Tugas, ini gimana nih? Ditugas itu udah dibentrokin duluan. Oh? Sama anak-anak. Karena kan dulu kan zamannya itu kan timeran masih rame. Kita nemerin 47, ya kan, nemerin Mesari, anak-anak dulu ngamen. Di situ. Nah, itu pagi tuh biasanya udah dibentrokin di situ. Tumbuh 98 nih? Iya, tumbuh 98 nya yang di situ. Baru siangnya di Garmaja. Oh siangnya Garmaja. Jadi dia lewat orang pergi kena. Kena. Gitu, kena. Benar juga ya. Iya. Nah, ente berarti setelah tugas ketemu PLN dong? Ketemu. Ketemu gimana? Ketemu bareng PLN. Oh, mana? Sekarang dia ngodain kena naik bareng bang baru. Oh, baru naik. Nah, ngeri juga bang. Kalau ngodain toto dalamnya ada tubuh ya. Kayak Bang Ade kena ya. Bang Ade enggak kena. Tuh Karera enggak tahu naik tuh dalam ada tubuh tuh Bang Ade. Bang Ade. Bang Ade pas kelas kita. Nah, Bang kelas kita. Bang Ade. Bang tapi jangan lupa satu. Iya. Matanya kan kena. Itu pas kelas 2, Bang. Iya, pas ini. Oh, jadi ketika gimana nih Bang Ade naik ke 47, maksudnya tubun udah ada di 47 bang banyak gitu, iya sangkanya anak-anak gitu contohnya pas jalan sebentar nih ada kena kena matanya pantatnya oh, di CR kena betul itu yang di 47 kalau yang kena di pondok kopi itu matanya anak BM bang lagi turun sengit timpuk balok apa ngebalok gitu ya kena colongan dah selakatnya kecolongan nah nih kalau Bang siapa? Hepur. Bang Hepur kan udah bicara masalah tubun 98 pagi ya, berangkat ya, ya kan, udah dibentuki tugas. Nah lewat nggak di? Lewat ya, tembus lewat. Lewat. Tembus. Lewat. Tembus. Ketemu ente nggak di PLN? Jarang bang. Jarang. Iya. Kecuali saya udah jalan duluan. Oh. Ya kan dia masih lama. Oh, iya. Lama ya. Dia. Oh gitu. Jarang. Oh jarang. Iya. Ketemu ya kita andai juga. Andai juga. Iya. Kalau pagi kita jarang bareng gitu ya. Iya. Oh, jarang bareng loh. Jarang ya kan. Emang udah kebetulan sebentar. Kadang-kadang dia duluan ya. Balik ya. Berangkat dia duluan. Baru lu belakangan. Dia nungguin CS. Iya, biasanya kan ada jamnya kita bareng. Ada jamnya. Iya. Berarti dia sono lagi. Ibu kita jam 7 kita tinggal. Iya. Siangan dong. Iya. Lu jangan jongkok enggak kalau siang. Ah, sama Pak Edison, Bang. Edison jangan jongkok benar-benar. Bang gerbang kita jangan jongkok. Ente nih misalkan ya istilahnya sering ketemu, sering juga bisa kan dalam artian lu duluan, dia baru pulang nyampe yang pas bareng nih, sering ketemu gak? Boy, sama doi, nih sering. Nah di jalur pas ketemu berangkat pagi, kelas 1 itu bentuknya di mana titik ini? Ya kali itu di perapatan 2 ya kalau pagi itu perapatan 2? Perapatan 2 sih Cuma? Karena
BM-nya juga kan. BM juga. Harapan satu dong berarti. Iya, harapan satu ya. Harapan satu. Hantu ya. Hantu ya. Hantu ya, satu. Sama di itu mana? Kamjat. Kamjat. Oh, yang ini masuknya udah masuk kan. Enggak ketemu ya? Enggak ketemu itu. Harapan satu lepas fotokopi tanyakan itu latihan. Itu siapa itu? Ya gitu ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya cakep juga nih jalurnya, dalam artian udah memang udah kawasannya kawasan keras ya. Kalau dibilang rivalnya udah ketemunya tubuh. Nah, ada kejadian lagi nggak di gang remaja nih, yang di kelas 1 mantikin tubuh di gang remaja tubun ya kan, atau rival lain nih? Bang. Ya, kira tubun doang. Tubun doang. Kelas 1 tubun. Kalau tiga remaja ya. Remaja ya. Iya. Musuh buaya langsung ya. Lebih fokus ke situ ya. Fokus ke situ. Sama kelas satu tuh. Satu. Kelas satu. Kelas satu itu sampai aneh lulus juga masih tuh bang. Masih. Masih terus dia. Belanjut terus. Lanjut terus. Iya. Emang dari rival kali ya. Emang dari rival. Iya. Istilahnya kita juga punya rivalnya Akamsi, dia juga punya rivalnya juga kan. Ada Akamsi, ada ya ada STM Aliansi juga kan. Nah, lanjut nih, Bang Otoy, ada pulang sering kejadian yang lain nggak di jalur berangkat nih nanti naik 47? Nah, pengen tahu. Jalur kelas 2 apa? Kelas 1. Kelas 1. Masih di sampai terakhir lah kelas 1. Kelas 1 saya sama anak-anak nih berangkat nih dari sekolahan. Belum kopi tuh, 47. Terus? Sekarang, ntar sama suka ada di harapan satu. Harapan satu ketemu ini ya. Turunin dong. Turunin. Siapa yang nurunin tuh? Biasanya nurunin itu kantos kalau agak pengule. Mule tuh. Dia di pinggir ya. Gimana nih? Mainnya gimana nih tuh? Kalau Bang Mule biasa dia tengah, kalau saya sama Bang Plontos ini ngilang. Doi. Doi dia. Nyulik, nyulik. Nyulik dia pare, pare. Kita nyulik Bang. Iya. Dia nonton kenal. Iya. Tapi dia kena bang, larinya kenceng banget, kurang dia. Kayak bajik dong. Iya, larinya bang. Ada yang kena gak tuh? Anak 81? Anak situ ini? Pernah tuh, cocoknya sama Plontos ya. Pernah? Diapain? Dibagi? Cocok, iya. Cocok. Plontos kecil tapi gesit bang. Sama juga buat kanya. Iya, plotokan dah, bilangin dia. Cuman dia lebih jagoan buat notok. Iya. Shopping-shopping ya. Notok. Pandan copet kali dulu. Nah, nih. Dari kisah pas kejadian kayak gitu, anak harapan satu mundur nih. Iya. Mundur apa bentuk lama nih kita masih itu. Kita turunin duluan apa pas udah ngelewatin baru turunin? Agak bang, kita lihat dulu sikapnya dia. Yang kanan apa kita di seberangnya? Oh pas dekat iya. Itu ya. Nah, gitu. Terus dia pas turun, kita turun duluan. Pada kita dibantai dia. Iya benar. Iya. Majuin ya. Pernah kejadian kayak gitu juga? Pernah bang. Kita langsung loncat aja iya. Kita loncat gitu ya. Iya lah, langsung mundur dulu. Kita dulu iya, nanti ngetak dulu. Terang kalah belakangan. Berapa orang? Anak-anak sih kalau pasti setelah itu agak lumayan bang, ada 20-an. 20-an? Iya. Lumayan dah ada gitu. Majuin lagi nih, menang lagi. Nah, kalau itu suka menang suka kalah gitu. Iya. Tergantung ya. Tergantung. Kalau persiapan ya. Nah, lewat harapan satu nih, kejadian, lanjut. Lanjut. Gimana itu? Sebelum bulak atau sudah bulak atau gimana nih? Harapan satu, kita lewat, buaran, gak apa-apa. Tamriel kan aneh kenal, lewat. Oh, dia kenal nih Tamriel? Kenal, karena kan nongkrongnya di PLN. Tamriel tuh. Oh, Tamriel ya? Iya. Lewat PLN lagi? Iya, lewat. Mall? Mall, lewat. Lewat lagi? Nah. Sampai yang remaja. Yang remaja lagi. Iya. Nungguin lagi berarti dong? Nungguin lagi. Sarapannya gitu sih. Iya. Ya. Nah, dari Pak enggak terakhir nih kelas 1 yang baru selain Dubun. Kejadian nih. Kita ngikut jalur 47, rivalnya Romangun, Romangun Bang. Kelas 1. Kelas 1. Nah, gimana cerita ini? Lagi mau jalan mau ke TG ke Korosari itu. Nah, kita lewat Romangun. Di gas aman tuh, enggak ada di sana ada ya. Kita di DPL terus ya di situ dah. Oh, di terakhir tuh Depel, sengit juga. Dipit. Itu Depel itu di depan Mall Arion ya? Iya bang. Pasion. Jadi yakin. Congor bang, impact teriak. Oh, itu pas satu. Pas satu masih ada congor. Ada congor itu juga dia. Ada teriak. Iya. 47 juga. 47 dia. Turunin nggak? Hah? Turunin nggak?
turunin dong. Ah, terus diapel? Diapel juga dikit, istilahnya nggak terlalu ngaruh banyak gitu loh. Keras ya peluangnya? Enggak terlalu. Oh, keras. Lanjut lagi. Lanjut. Sampai tegek. Tegek gimana tegek? Tegek turun. Turun, nongkrong di tegek. Ikut temen anak tegek tuh katanya 12 katanya. Anak tegek? Anak mana ada anak tegek ya? Ada bang. Siapa? Si Patah sama si Sarip sama siapa lagi gitu, jangan lupa. Nongkrong sama mereka-mereka orang? Mereka. Terus nungguin siapa? Ripa. Kita biasa, 12 12 ya? 12 isi berapa ya? 12 isi mas 1, mau 50 Priuk dong? Priuk gitu. Priuk kelas 1 itu berarti keras juga nih ya, Ripal ya. Iya. Gimana kejadian? Udah pernah kejadian pas nongkrong di TG? Ya, dia lewat. Ada anak kampung, ngeliat itu 12 terus membangun, langsung kita bantai aja lubang dong. Dan bisa menerampu, kan nggak tahu selanya, kelas 1. Oh, itu kelas 1 masih cubu ya? Iya, nggak ada. Lihat sikon dulu, ya kan? Ya udah, kelas 1 minum, mesin 12, yaudah. Gimana? Kita agak tahu aja gitu. Lawan 12 gimana? Agak lumayan juga, Bang. Lumayan juga? Lumayan keras apa ya? Lumayan keras juga. Karena dia basus priok. Coba ya? Iya. Coba. Kalau kelas 1, Bang. Kita nggak tahu. Kelas 1 itu 98 ya? 98. Nah, keren juga nih. Nah, oke, lanjut. Kelas 2 nih. Oke, kelas 2 sendiri dong. 2 ya. Iya kan? Kelas 1, kelas 3 nggak ada. Nggak ada. Pertama gimana nih? Berangkat? Sama apa gimana? Ada kejadian nggak? Kira-kira di PLN apa di remaja berangkat nih, Bang? Kira-kira? Nggak ada sih ya. Nggak ada ya? Kelas 2 siang ya? Kelas 2 siang. Tubun siangnya gimana ya? 98? Nggak ketemu? Nggak ketemu. Yang pulang? Pulang sore kita. Tapi kalau yang tubun siang pulang ketemu nggak itu pas mau sore? Tetap sore, kita main sore, Bang. Oh, sore. Sore. Jangan remaja sore. Jangan remaja sore? Iya. Nah, kelas 2 dalam artian inti ada cerita enggak nih? Cerita berangkat bentuknya tetapnya sama di harapan 1 apa memang masih di Kamji atau gimana nih? Kelas 2. Siang dong. Iya kan? Gimana itu? Pas siang menghibur. Ya, oh, gimana tuh? Rasa teman tajakan. Itu iya. Itu lagi. Iya. Ada rivalnya emang di situ. Di dulu loh. Banyak kan mereka kumpulnya itu. Panjang jalur itu enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Tuh lagi kelas 2. Gitu. Masih perlawannya ya kalau harapan satu ya gitu aja. Iya, Akamsi gitu aja. Akamsi, Akamsi. Kelas 2 ada yang kena enggak sama anak di harapan 1? Lagi kelas 2 sore. Kelas 2 siang ya pulang. Iya, karena pulang, Bang. Oh, pulang. Iya. Oh, kelas 2 pulang gitu. Pulang kalau siang kita aman pulang, kita barengin. Atau dia tentu lah harapan 1 udah banyak. Nah, di posisi mana dia nih? Di seberang kanan apa dia pas pintu kita pintu? Pas diangkat, pas arah pulang itu. Dia udah di depan Bang, udah pakai sekarang mantekin dah. Gimana itu? Dia udah turunin, biasa dah pasukan-pasukan. Siapa aja ya? Sekolah yang Bang Tontol. Lagi dia lagi Bang Tontol. Iya. Itu gimana? Jangan lagi. Coba majuin. Bentuk lagi. Mulai. Iya tuh. Bentukin lagi. Banyak lagi. Tiga. Enggak terlalu iya. Terlalu banyak. Jebol ya? Jebol. Jalan lagi nih? Jalan. Terus? Kejadian lagi gak? Enggak ada terus Bang. Terus jalan. Kita enggak kegang remaja nih Bang. Kita PLN apa? PLN dulu. PLN. PLN kelas 2 tuh. PLN. Baru bantu PLN. Nongkrong. Nongkrong. Biasa yang ibu nempelang sore kan gak remaja kan udah asyik kan kalian dulu nih terus kan ripanya bariwan Bang. Bariwan hebat dong. Hebat emang. Bariwan basis berapa bariwan itu yang lewat PLN? Ya. Pulau Gadung. Iya. Oh, dari kelas 2 tuh ya. Siang sore ya? Singkat kata dia siang tuh. Oh, siang. Siang angkat dia mau berangkat gitu. Oh, itu yang mau berangkat juga iya, kan? Sama-sama berangkat. Iya. Oh, jadi kelas 2 berangkat, ente nongkrong di PLN sama anak-anak, ya kan? Bariwan lewat. Pasti lewat tuh. Gua aja yakin tuh Bariwan tuh. Keras juga dia, Bang, Bariwan. Turunin dia. Turunin biar 10 orang dia. Ada, Bang. Bayarnya gede-gede. Lah, anak bayarnya gede-gede dong. Nah, kalah. 10 orang ini, Bang. Lah, itu pada kan pasukan elit gimana? Benar. Oh, ada kali kedua ya.
Belum gabung, baru siang belum nyampe. Belum nyampe? Iya. Oh. Jadi berapa orang waktu itu? Jabanin? Jabanin kelas kelas gue cuma 8 ya. 8 orang. Iya. Dia juga gak banyak juga, nah, tapi kita kalah juga. Kalah? Kalah. Keras dia? Keras dia. Gak pernah menang? Jarang. Jarang ya? Menang-menang lagi jarang, susah lah sebenernya ya. Bisa ya? Bisa. Emang kalau robotnya dia bisa. Robotnya banyak deh. Itu inti berangkat siang ya? Siang. Nah, pulangnya gimana pulangnya? Pulang apa? Dari kelas 2 nih, pulang sore nih ya kan, jam 5 nih. Ada di jalur 47 bareng gimana nih? Kalau pulang sih jarang ya? Jarang ya? Paling yang mantekin yang Tubun penggal remaja. Iya, paling kita langsung penggal remaja. Nah, sore nungguin Tubun ada kajian lagi ya? Kelas 2 yang lebih keras lagi nih. Lebih keras. Gimana bang? Yang Bang Mulai itu yang majuin ya? Bang Mulai maju. Gimana itu? Itu kalau nggak salah 2 orang lewat itu. Cuman teman kita juga banyak yang kena juga. Oh gitu, basis dia ya? Basis 98 itu kita banyak yang, ada 2 orang kalau kena mati 1. Kena juga? Kena 1. Ada yang koma juga dia. Iya, dia juga. Dia pake komblok apa tuh? Iya. Itu di got itu. Di got ya, benar-benar. Di got itu kayak maling motor ya. Benar itu, di PPD. PPD. Ya ceritanya dia, jadi dia kelas 2 itu kasusnya sama kelas 1, jadi nurunin dulu gak di Lio? Kebanyakan dia yang itu yang salon itu yang sore. Sore. Yang paling salonnya tuh. Dia nganulin dulu apa memang? Ya, enggak. Langsung dipanggang. Langsung panggang. Turunin. Turunin. Gebrak dia, gebrak. Itu bawahnya siapa waktu inti kelas 2 itu? 98. Tubun. Kalau enggak salah dulu. Siapa ya, Bang? Ini kenal. Aduh, siapa ya namanya dulu ya? Anak asrama Brimob juga itu. Lupaan itu. Kalau anak krimnya Bang Bewok ya, yang bawa dia Bergadung Bang Bewok, Bang Bewok Tubun ya. Ada lagi itu, siapa yang namanya? Yang kentolannya itu. Yang kentolannya itu. Yang kampungan kita sampai dimasukin ke dalam. Berarti lebih keras ya kelas 2 yang siang Tubun ya? Siang Tubunnya lebih keras daripada yang paginya itu. Paginya ya? Turunin tuh. Turunin. Anak-anak siapa yang maju? Ente? Siapa yang maju? Pada ini anaknya. Kalau di Garam aja udah kumpul tuh Bang, BM, Bariwan, gitu kan, Aguraba, ya kan ada tuh pada Jombi Pelabuhan. Pelabuhan. Jadi masing-masing pada bawa apa? Pasukan. Iya. Oh, kita unjuk gigi kita nih. Kumpul di Garam aja itu. Di Garam aja itu. Heeh, di Garam aja. Gitu. Banyak kan juga dulu anak Garam aja kan banyak yang bawa basis juga. Bawa basis juga? Kayak Jombi, Pelabuhan, Kepri. Banyak ya? Banyak juga Bang. Jadi pada ngumpul situ tuh sore. Emang lebih keras sih ya kalau siang. Lebih keras ya? Sore ya. Bentuknya lama ya? Lama. Ada sejam bentuknya? Setiap sampai sejam, pokoknya kadang sampai maghrib itu masih bentrok. Masih bentrok, sampai rajin maghrib masih bentrok itu. Iya. Keras lawanan ya? Iya. Cakep juga nih. Cakep dia. Itu kebagi oleh siapa bro? Yang sama anak Baliwan, sama anak... Kayaknya sih sama anak BM. Gue kayak tanya. Tapi itu pun tahu deh. Ini sudah lensi BM sama segala macam. Tahu. Tahu semua. Sudah lensi BM. Malahnya kan dulu teriak juga kan. Teriak juga. Tahu juga. Dia kan keras. Ibunya tuh bayaran anak-anak kolong semua. Anak kolong semua. Nah, lanjut nih. Kelas 3 deh, ya kan? Kelas 3 bawa anak kelas 1 dong. Siap. Iya kan? Gimana nih? Pasukan yang seangkatan itu berkurang apa bertambah? Berkurang. Yang tadinya berapa orang? 20-an ya. Kita 10 apa 15-an dah. 10-15 orang. Iya. Nambah 1 dah. Itu malah sempat ganti basis tuh, 47. Apa tuh? KWK 25. Bener lah. KWK 25. Lagi ya. Lagi. Kalau lanjut itu ya? Iya. Tapi sering-sering KWK 47 tuh. Jarang juga KWK ya, iseng aja kan pagi, pagi. Ya. Nah, inti pagi, sorry, 47 dari kelas 3 awal sampai kelas 3 akhir, itu 47 di jalurnya sama gak nih bentukannya? Apakah ada yang kentokan yang rival baru, apa kejadian yang gimana gitu? Rival baru sih gak ada ya, kelas 3 dari awal? Dari awal gak ada kelas 3.
Tapi emang kelas 3 berangkat ini masih nungguin tubuh juga. Tugas gimana? Tugas depan. Di depan masih kelas 3. Makanya kebanyakan dia kalau pagi itu tubun belok ke kanan dia ke Tromangun. Oh iya, yeah, motong ya. Motong. Iya iya, kalau pagi. Iya pagi. Karena tugas udah ditugasin. Ah, kan tugas ditugasin dia. Oh. Ya, tengah Tromangun dia. Motong. Tapi sekarang dia pernah lewat situ juga. Pernah. Bentrok. Bentrok. Oh. Nah itu peleng gimana nih? Setelah lewat tugas tuh pagi kelas 3 ente dan kalau dibantai bang ngiring habis. Nah itu gimana sih saya tuh anak-anak siapa yang maju nih 8 orang nih bang nih saya ada kak itu siapa lagi tuh contoh miringin tuh dia tuh kami udah siap ya kan udah siap miring bantai tuh yang di pintu kiri dia turun dia sebelum jalan layang iya saya udah ngelewatin ente dong iya dia turunin. Nah, disitu ada waktu gue kenal mana. Oh, terus siapa? Bang, si Leo, Bang Leo. Udah bang, sama aja, katanya. Terus? Juga, katanya. Ada yang kelas 1 tuh, songong. Songong, gester. Majuin dia. Majuin. Terus? Dia pake tendang. Bahasa itu palanya. Songong ya? Iya. Tapi tendang lah, gester. Iya. Bukan kombo, gak iya. Saya bang mau dong, bolak bang gester ya. Eh, gak apa, itu kan gestingnya. Iya, mau gitu. Jadi, intinya, itu kejadian PLN 98 mau berangkat. Iya. Itu blokin. Blokin 8 orang. 8 orang. Tempat masuk. Itu juga cerita tuh, Bang. Kenapa? Karena Bang Leo ngadu katanya. Ngadu. Iya, era kami dipalangin bingung, Bang. Bang Leo, sekarang kali kita ketemu silaturahmi, Bang. Sama Bang Otay basis 47 ya kan PLN. Nah. Intinya itu kejadian kena betul. Dia yang kena nih, rasa kena. Ya. Bagi ya kan. Terus dia majuin enggak? Dia majuin, majuin. Terus tersengit pas lengan kena dia. Kabur. Mundur. Mundur ke stasiun dah. Stasiun. Kita balik. Kita balik. Berangkat deh naik 47. Ketemu Ces enggak? Ces temennya di Brang 1 kan gue beritahu. Brang 1. Di Bandar Mangkal ya. Oh, itu kejadian kelas 3 ya? Iya. Ada lagi enggak kira-kira? Bentrokan kayak gitu kelas 3. Bro kan yang kita buat anak-anak kelas 1 ke TG Bang. Nah, itu gue pengen tahu tuh gimana. Biasa buat anak kelas 1. Paling jago-jago suruh ke depan dulu. Iya. Kelas 3 dong. Iya, kita di belakang ya. Iya, sementara iya. Songgot. Terus sementara Songgot. Songgot. Ini Bang Dawa nih. Ini gimana nih ceritanya di TG? TG kita tahu nih. Ini pulang nih. Iya, siang. Iya. Eh pulang siang ya. Pulang siang. Nah, terus sampai itu. Heeh. 12 kan arah masuk sekolah tuh. Oh iya benar yeah, siang. Siang. Nah, terus ya udah kita nungguin. Ada informan juga dari orang backnya, DG-nya. 12 12 serah. Masih berapa ya? Masih lagi. Iya. NT kelas 3, udah kelas 3. NT kelas 1 nyobain. Enggak tahu jauh. Keras. Sekarang kelas 3 udah tahu dong. Tahu. Keras juga apa masih lembek? Wah, lama keras dia, Bang. Lawan kan nih, congor nih sama CS. Congor, enggak biasa tuh dia baca duluan. Kelas 3 iya, maju nih. Maju. Siapa aja? Kontos. Saya biasa jigjak. Yes. Nah, ini dulu sama pemulih itu dia si jigjak. Iya. Jadi cuma satu penuh loh. Satu penuh. 12 ya? 12. Karena kan nomor dulu nih gua. Terus gimana? Ya, sengit juga, ada yang bagi juga tuh dia. Ada yang kena juga. Yang kena gitu. Terus anak-anak terus ngepetin. Petin. Akhirnya bisa. Bisa ada polisi biasa. Ada polisi. Biasanya polisi. Bubar. Bubar. Karena dekat polisi itu tuh. Oh iya, sudah ini ya. Iya, benar-benar. Oh, ente dorong sampai ke sono ya? Iya, karena kan di kos ini baik lagi dong. Ini berapa orang waktu itu? Mau cowok sama anak? Anak-anak itu ada anak malakanya nih bang, ada sama kelas 1, ada kelas 3, 15 ya bang ya? 15 orang, lawan satu basis. Mantap juga ya satu basis ya. itu rutin nggak itu kira-kira ente ke TG enggak lah bang, lagi ya, iseng aja lagi bikin ngetes aja ngetes rutin lah ya. Gue keren juga tuh jawab masih seperti double sengaja aja tuh sengaja aja sih iya. Nah gue pengen tahu di TG ente selain 12 RM ketemu siapa lagi kalau lagi kan nggak mungkin dong selama di kelas 3 cuman di TG sekali doang ya pasti udah berapa kali gitu iya. Ada kejadian lagi nggak kelas 3 kayaknya sama 12 bang tapi kita ke Rosari geser oh geser ya, ceritanya gimana nih ke Rosari ini nongkrong di Rosari sama anak yang
Mas Ari itu Budi, apa namanya, anak Malaka itu Budi, anak ya. Sari. Terus di bawah dia anak sono. Terus Rong, pemula yang orang situ ada anak Poncol ya tuh. Kang oh, anak Poncol situnya juga. Orang kamu ngomong situ. Ah, terus lewat basis 43 apa tuh? Antara kapal apa Israel enggak tahu. Lantai biasa nongor tuh teriak tuh. Sampai CR-nya anak Poncol dipinjam sama Congol. Ngari pulangin sama dia. Congol. Iya. CR anak ke Poncol pulangin. Itu berarti 2001 ya? 2001. Awal ya, pertengahan ya, 2001 berarti. Nah, jadi itu gimana tuh? Congor. Maju depan. Maju depan, teman lewat miring. Lantai, turun. Langit juga tuh, santok-santok-santok. Ada yang biasa ngebelah, entar kiri kanan kita. Biasanya ya penonjolnya enggak ada juga banyak juga, kan penonjol apa gitu, apa siapa gitu. Ya udah kita di situ. Terus bantai. Maju mundur. Saya nomor orang kampung. Saya kampung situ, iya, Rosari. Rosari. Baru kita masuk lagi nih, masuk Rosari. Lagi, iya. Ada setengah jam. Ada 30 menit. 30 menit nanti. Keras ya tuh. Yang paling basis 43 ya. Tuh keras tuh. Tahu anak panas enggak tahu ya Israel Pak. Apa gitu Bang, iya. 43 enggak apa ya. Bisa kapal bonser kali. Bonser? Iya, bonser. Bonser 43. Enggak, ini kapal Pak Israel ya? Gitu. Oh, kapal Israel ya. Enggak tahu itu. Lewat itu kasih gaya ya. Tiga. Nah, ini pengen tahu nih pengalaman lucunya nih, Bang. Kira-kira gimana, Bang? Ada cerita atau lucu deh? Kasih tahu dong cerita lucu gimana? Lagi kelas 2, Bang. Kelas 2. Ah, ini pengen tahu nih. Ya, Bang Ipur, Lontos, Junet, nih 47 tuh. 47. Ya, DPL-nya naik set. Terus enggak tahu di dalam bis, di 47 kan bis sih, metro. Ada anak mana gitu kan kita shopping tuh nggak tahu tuh kita bantuin shopping aja ya nggak kita bantuin amin dia dapat udah turun di arahan satu kan turun di arahan satu dia abis shopping dia teriak dong kenapa nih gua geber sama charter BM 1 lah itu nggak ada yang kenal bang itu di bego ini jangan kira temennya Plonto kalau Plonto temennya saya nggak sama-sama nggak tahu oh ya disangka lu itu temennya Plonto disangka Plonto temennya lu shoppingnya bagi-bagi dong ya kan kabur aja dan anak 81 nongkrong kayak gitu ya istilahnya turun gitu tahu, ya iya. Oh gitu gua turun dulu ya ya pas turun mau jalan nih katur beber bego ya ada ya itu istilahnya sebenarnya nggak tahu itu anak mana ya iya. Kan nggak nanya dulu emang itu anak mana nggak tahu bener-bener orang bisa diri padahal ya? Dua, oh berdua bebas. Oh berdua bebas. Oh pakai baju bebas. Iya, pakai baju bebas. Sekolah. Bukan bebas. Oh, baju bebas. Iya. Temen lu tos. Lu temen lu main kesalahan dah. Kesalahannya bego lu, bego lu. Pas mobil jalan baru dia teriak. Oke. Itu kejadian di 47 ya lucu ya. Ada lagi enggak nih? Pak, kejadian lucu lagi. Kan lucu, Bang. Apa itu gimana cerita? Kita baru pulang nih. 47. Ngepur, Pano sama Patang mana Budi tuh, 47 ayang lender dong deket Bariwan bang di kolong? Di atas oh di atas? Iya, mungkin Bariwan abis mandi King 12 apa gimana pas 2 tuh pas 2 iya siang abis saya bang, diinjek-injek, ditendang sampai ketemu ini berapa orang? Ini pasukan ada 5 orang. Dia pada aman curang. Lah, iya. Itu baru udah bola. Banyak. Banyak Bang, bener lagi semantik itu gua tuh enggak tahu. Terus tanya, "Ke mana, Ces?" SMA, Bang. Coba lihat. Buku ada sanggul bertiga sama ketawa deh dari tengah daging dia kan itu gua dicacakin cuma di doang dibukulin tendangin pas sampai depan ibu saya ditendang depan iba, depan tengah dong. Enggak sih ngaturin pelen dong, pelen mati. Iya ketahuan nih. Iya, saya tuh iba tendu ambu. Enggak tahu nih dia di dalam. Lah lah kenapa aman? Kedua aja, Bang. Nah, dia bilang turun di jalan aja. Terus
udah aman. Aman. Iya. Egek aman kan Pak Rio. Saya tuh Egek lawan. Ini benar. Habis di tengah pukulin. Pukul sampai pintu. Pintu tembuang buplok jatuh sih. Dia emang biar lengkap. Iya. Tapi posisi itu saya untung agak dibagi, benar agak dibagi. Cuma dipukulin doang. Habis nyerang ke kebun apa gimana? Iya, mana ke kebun Pak 12 enggak tahu. Di jalan layang tuh. Jalan layang tuh. Wah, mati nih. Bilang gitu. Itu nggak balikin lagi tuh, besok gue tungguin ya, itu kan bilang besok lo, besok gue tungguin lagi di tekek, bukan di PLN tungguin. Itu buat besok dong. Iya, bareng sama Kamsi Risau juga. Oh, besoknya ente bantai juga. Bariwan nih, sama anak Risau di PLN bonset, 12 itu gimana kejadian anak-anak tuh? Bener tuh bang, ada yang mau, ada yang ini nggak maju nggak? Banyak tuh. Kalau yang kita di sini anak risaunya sih bang yang gesit ada satu tuh namanya yang gede gede enggak nah anak konser juga ada kita majuin dah yang majuin dan dulu siapa tuh unit apa si Robert gitu anak-anak bawa apa bawa kalau unit bawa parang bawa lo kita bawa CR ya bawa CR biasa ya CR maju tuh maju. Ada yang kebagi ya ada bang Bariwan. Anak Bariwan tuh anak subuhnya belum mulai nyanyi mame ada bang karena dia nyeblos di pertengkaran dekat musola itu dekat musola ya di jalan iya oh mana anak oh bawa itu situ itu kelas 2 iya kejadian lucu ya lu kaget ya kan kebagi sama anak Bariwan di jalur 47 terus nih bang ente ada kejadian lucu nggak kira-kira itu bareng dia. Bareng dia doang. Bareng dia. CS ya, Bu. Bareng-bareng. Nah, nih, kalong nih. Bang Otoy, gimana, Bang? Bang Otoy, Bang. Gimana nih? Ada ngalong selain di Rawasari? Bisa kali, Bang. Gimana nih? Ya. Yeah. Nah gimana ada cerita ngalung nggak kira-kira? Cerita ngalung yang kita tegek ya. Tegek kayak gitu, gitu asem. Oh iya. Ah, asem nah, gue pengen tahu asem. Cerita ngalung asemnya. Asem sama tegak ya pas itu. Kita kan sono mau tahu tuh Budut. Kan kampungan Budut. Asem. Oh asem. Iya. Kita kan kampungan Budut. Ini kelas berapa tuh itu ngalung? Baik. Kelas 2 ya? Kelas 2 tuh. Nah, ceritanya gimana ya diajak masih? Tegai. Main lo mana? Sono. Ya udah kita main ke sono. Di Asem tuh. Kemudian sore tuh. Terus? Ya kan Budut tuh Budut siang juga. Kalau pagi. Iya. Kemudian Bariwan Mukonjo. Itu pertarungan sangat sengit dah. Raja-rajanya jagoan-jagoannya pusat itu. Jagoan-jagoan pusat ya? Serem. Beda nggak? Timur sama pusat, sama pusat treknya jalur itu gimana ya? Prom. Itu pengen tahu nih, ditanya itu nongkrong nih sama anak asem nih, anak siapa namanya anak asem? Tegai. Tegai, nah, gimana nih? Lewat nih rival nih, siapa rival itu? Tuh, dia Poncol? Bariwar sama Poncol kayaknya bang. Lewat nih? Iya, terus? Lantai, dia nurunin, dia beli di uang apa? Parah tuh. Lipuknya gak pake batu dia bang, pake golok. Pake golok ya. Bener tuh. Mungkin bisa dia jualan golok kali mungkin. Itu pada maju kan anak-anak dong. Ya maju kan kita. Masih udah bang ngaruh bodoh. Tapi iya terus emang tegak yang ngelak tegeknya dia nggak mau malu dia nggak maju ya iya pegai mana lupa dia iya. Ini malakan nih katanya tapi nggak untuk malak tetap bodoh ya itu kan emang bodoh jadi kan kita nggak malu kok iya sih timur nih timur nih gitu timur nggak malu 2001 itu dua iya 2000-an iya 2000-an itu Enjoynya kasem udah. Enjoy kasem udah. Enggak ada sampai Senin.
Nen nggak ada, kok nggak ada. Nenor kayak gitu. Itu pengalaman di asem temen itu. Pengalaman ya? Pengalaman satu itu. Cuma kacau itu. Kacau ya. Sengit deh salah satunya. Sengit ya perlawanannya. Di jalurnya kan 4 jalur ya. Iya. Lebar gitu. Tapi yang dipakai 2 jalur di luar sana kagak. Di sini udah. Udah tutup. Iya. Kacau gitu. Zaman itu zaman 2000 itu poncol basis istilahnya pas satu iya gabungan bariwan yang bariwan 52 kali itu pengalaman biasa. Nah bang, ada yang pengen tahu nih. Jadi pas 1, kelas 2, kelas 3 kan cerita udah jelas nih Rivali ya kan, udah lebih luas lah ya. 47 kan jalurnya agak keluar ya kan, sampai ke Tegek juga ya kan, Rawasari ngejajal, paling jauh Asem iya. Cuman nggak rutin juga ya, pengen tahu doang gitu. Pengen ya. Tahu, nggak rutin. Ternyata di Garmaja sama di PLN. Rivali keras ya, keras itu. Oke, bang, ini kan dalam kisah-kisah lalu ya kan, nostalgia nih udah lengkap banget nih bang. Ya kita kan Malaka masih ada nih ya kan. Ya dalam artian masih ada sekolah-sekolah yang ada gitu kan. Gimana nih bang? Sebelum itu lulus ya? Lulus. Nah lulus langsung kerja atau gimana nih? Alhamdulillah bang, langsung kerja di telepon sama Pak Nasarudin apa siapa tuh, guru listrik. Oh guru listrik, Pak Nasarudin. Kan dulu kan Malaka kan menyalurin pelajar-pelajar ke perusahaan-perusahaan di telepon. Terus? Mau kerja nggak lu? Maaf pak, ya datang. Pak cuma ngintai doang di telepon? Ya nggak tahu. Nggak tahu, kita saya telepon ke anak nggak. CS nggak di telepon? Nggak. Saya bukan anak, saya anak Emo. Oh Emo. Emo. Di mana? Di Honda. Itu datang aja. Datang sekolahan, dari tuan, tiket. Saya ada juga basis-basis lain banyak ada. Bang ya ada semua orang pilihan lah padahal Bangor juga ya. Itu orang listrik kenal sama abang saya karena abang saya listrik. Oh gitu. Iya ada batu saya masuk tuh di Honda bang, alhamdulillah. Berapa tahun? 2 tahun karena berapa? Ada PHK masal. Oh iya jadi buat nah itu ya bang. Aneh lulus itu. Lulus ya kerjanya begitu PPD. Lulus PPD. Ah. Ya kan, waktu itu PKL di situ. PKL situ karena udah kenal. Iya. Dari kerja udah sementara ya. Udah sementara. Terus ya kan ya udah bantu-bantuin orang-orang bengkel kan. Paling enggak bisa ngapa-ngapain cuma bersih-bersihin mesin aja. Bersih-bersihin mesin aja ya kan. Enggak lama sih itu kan. Enggak lama ya. Kira-kira dapat 6 bulan lah. Kerja di pabrik baja. Udah situ. Gak ada tuh ditelepon nama guru tuh. Gak ada lagi. Atau baru kenal. Alhamdulillah masih disayang guru. Iya. Tapi ini gak dibilang ini dong, pelotokan dong di sekolah yang maju, mungkin ditelepon sama guru. Iya, karena tahun badernya kali. Gak ketahuan badernya, dua kali. Panggil guru dua kali. Oh, panggil guru dua kali. Apa tuh bang? Ya biasa lah ya. Amin kelas 1 apa gitu. Dua kali saya paling gitu. Mau guru tuh yang paling garap Pak Noveldian. Oh Noveldian. Pak Noveldian, apa kabar? Bang. Iya. Bang Otoy. Makasih dulu ya. Iya. Oke, ini kan dalam artian cerita masa lalu ya, masa jahiliya yang masih muda-muda ya kan. Ya, pesan-pesan nih buat Rival nih. Yang udah kita kenain dan kita juga kebagi ya. Nanti ada pesan-pesan ya. Gak? Coba maaf dan salam-salamnya aja kalau kita ngopi-ngopi bareng ya dah. Ah iya kita ngopi-ngopi bareng nih ya, terutama ya. Anak Tubun ya. Yang lalu jangan ke lalu baru lulus ya. Bang oh gitu baru lulus saya dikejar-kejar sama Tubun di Pagadung. Masih di Cini Rete? Iya pernah bang saya. Oh gitu tidak udah lagi kerja di Yamaha lagi sama Bokin juga kan sekarang jadi istri tuh tidak udah dicirin juga iya. Mana tuh bun? Iya. Oh. Di Pulau Gadung mana mana? Oke. Okay. Iya, benar. Oke. Okay. Salam silaturahmi, salam damai kepada anak kebun 98, Mbak Iwan juga, ya kan? Iya. Karena 12 saya yang bahas pria. Iya. Iya. Buca. Sebelumnya ya kita mohon maaf ya kita ya itu masa lalu lah, masa zaman dulu ya kan. Kita juga pernah ngebagi, kita juga pernah dibagi iya. Karena pun
kalau kita pun diem ditindas, ya mau harus ngelawan juga ya bang ya, ya gitu. Nah, malah kan masih ada nih bang, ada pesan-pesan nggak yang buat generasi sekarang nih bang? Di kelas, nah, ya, sekolah yang benar, iya, sekolah yang benar, biar bisa dapat kerjaan, yang pengangguran, iya, jangan tawuran, sok tawuran lah, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Iya, kalau kagak kita yang kena, dia yang kena. Udah kena, kita menang, kita nggak menang, besok kan parahin polisi. Itu bang. Jangan narkoba dulu iya, ya. Nah, no, narkoba. No, narkoba. Saya ya. Saya yang mandiri. Bang mandiri. Karena banyak tes kita yang enggak narkoba udah enggak ada ya, Bang. Enggak ada. Oke. Nah, Bang, pesan-pesan nih buat generasi muda yang masih di Malaka. Di Malaka sekarang ya, kalau bisa sih kalau ada yang rajin karena persaingan kan makin ketat ya. Karena yang rajin ya kan supaya dapat kerja gampang. Iya, benar. Kerja gampang gitu. Stop lah tawuran ya. Enggak ada gunanya juga. Bukan zamannya lagi loh, bukan zaman lah. Cukuplah kita-kita nih yang udah zaman dulunya ya kan. Tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an. Ya sekarang udah zamannya milenial ya udahlah, stop lah. Yang penting prestasi, lulus, apa kuliah, apa kerja ya. Intinya enggak nyusahin lah. Orang tua ya kan. Udah gitu aja. Oke, kita tagarkan langsung stop tawuran ya bang ya. 1, 2, 3, stop tawuran. Oke.